Guys, kembali lagi sama gue Rianti Natasha. Jadi gue ini lagi seneng banget masak, bikin cemilan-cemilan ya. Jadi daripada YouTube gue gak ada videonya, jadi gue videoin deh kebiasaan gue yang suka ngemil, suka membuat-buat hal-hal aneh gitu. Karena sekarang juga kan gak ada kegiatan apa-apa, di rumah aja. Jadi sekarang gue bakalan videoin kegabutan gue ini yang biasa buat gue lakuin, masak-masak gitu. Karena gue tuh kalau lagi bete tuh bener-bener yang namanya Okay, gue masak, Okay, gue bikin ini gitu loh. Jadi kali ini gue bakalan bikin hal yang paling simple menurut gue, karena kita cuma butuh 3 bahan, yaitu ada pisang, kulit lumpia, dan coklat. Jadi kita bakalan buat apa? Kalau gini sih udah kelihatan banget ya kalau kita tuh bakalan ngebuat pisang coklat lumer. Beuh, mantap. Dan gue pastiin sama kalian, kalian pasti suka banget sama ini. Oke, langsung aja videonya kita mulai. Ini dia, pertama pisang. Jadi sebelum kita membuat pisang coklat lumer, karena di situ ada pisang awalnya, berarti bahan pokok utamanya ada pisang. Jadi kita sudah membeli pisang ini dan saatnya kita sekarang membuka bajunya, buka ke kupas. Ya, ke kupas juga guys, akhirnya sudah ke kupas. Saatnya sudah kepotong. Waktunya kita jadikan dia satu dengan lumpia. Gue belinya coklat yang udah jadi kayak gini, jadinya kita langsung aja bikin. Nih, yang pertama kita taruh dulu nih pisangnya ke sini, guys. Habis kita taruh, kita kasih dia coklatnya nih. Karena judulnya coklat lumer, jadi kita kasih aja nih coklatnya yang agak banyak. Nah, gitu ya guys. Langsung deh kita gulung. Nah, karena coklatnya ini kan taruh di kulkas ya, jadi dia tuh agak ini sih. Tapi biar lebih ini lagi kita double. Kenapa Ron kok di double gitu? Karena biar ini biar enggak lumer-lumer sampai keluar gitu. Jadi ya guys,
ini dia hasilnya nih, kalau yang kelihatan coklat-coklatnya kayak gini itu yang lumpianya cuma satu, jadinya tembus guys. Nih ini aja lumpianya dua aja masih tembus, karena lumpianya udah habis pas pas yang ini aja kita irit-irit satu-satu gitu. Oke guys, mungkin videonya belum. Oke guys, kita simpan dulu, kalau kita mau kita goreng. Oke guys, mari kita review ya guys. Jadi kalau ini tuh yang lumpianya satu, ini yang lumpianya dua. Kenapa kita goreng dua-duanya? Kalau dari tekstur juga lebih terlihat ini lebih gede ya daripada ini. Cuman kalau lumpianya satu ini tadi gue goreng itu, ini apa namanya, minyaknya jadi kotor. Minyaknya kotor, tapi kalau ini enggak buat minyak kotor, tapi kalau ini jadi minyak kotor. Cuma kita kan kelumerannya kan mungkin sama aja ya. Coba kita lihat nih. Ini bukan, sekali lagi ini bukan gosong ya guys, tapi ini coklat. Wah guys, ini susah banget. Kekeringan atau gimana gue nggak tahu udah. Nah, akhirnya kita coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Emang gak selumer itu sih, soalnya tadi tuh coklatnya kan ini ya kental ya, jadinya aku terlalu lumer. Tapi sih ini menurut gue pasti gak terlalu lumer, jadi gak beleberan. Kan sayang kalau beleberan, juga sayang coklatnya. Enak sih menurut gua, ini udah enak banget. Dan buat picok sebanyak tadi tuh banyak ini ya, cuma modal enggak kok tuh lumer juga kok. Sumpah gak ngerti lagi, pengen mati, kayak mau meninggal kayaknya nih. Ini liat coklat tuh banyak banget. Sumpah enak banget, enak banget, sumpah enak banget.